Walaupun Dajjal, Allah izinkan untuk berjalan di atas muka bumi. Sebab di mana ada manusia, di situ Dajjal akan berada. Di mana ada orang beriman, di situ Dajjal akan approach orang beriman itu. Maka Dajjal akan mengeliling satu bumi. Sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimanakah kecepatan Dajjal?" Sebab Nabi beritahu Dajjal akan keliling satu bumi. Maka sahabat tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kecepatan Dajjal?" Maka Nabi beritahu, "Kecepatan Dajjal kamu tengok awan, awan yang ditiupkan satu angin yang kuat. Kuat mana Dajjal? Laju mana Dajjal? Itulah kecepatan Dajjal yang Nabi gambarkan." Maka hari ini kita boleh tengok mungkin jet pejuang yang Dajjal guna, mungkin Dajjal boleh terbang, mungkin Dajjal guna apa-apa peralatan teknologi yang akan datang. Wallahu a'lam, tak tahu. Tapi bila mana Dajjal keliling satu bumi, di mana ada orang Islam, di mana ada manusia, di situlah Dajjal akan sampai. Kecuali dua negara sahaja yang Dajjal tak mampu masuk dan tak boleh masuk. Yang pertama kata Nabi iaitu Madinah, yang kedua adalah Mekah. Ketika mana Dajjal nak memasuki kota Mekah dan kota Madinah, di situ telah pun dikelilingi oleh malaikat yang menjaga, malaikat yang memegang lembing-lembing, tinggal nak menusuk Dajjal kalau Dajjal melepasi sepadan Mekah dan Madinah. Ketika itulah bila mana Dajjal tahu yang dia tak boleh masuk Mekah, Dajjal tahu tak boleh masuk kota Madinah, Dajjal akan buat satu gegaran. Dajjal akan buat satu gegaran yang kuat yang menyebabkan orang-orang Mekah dan Madinah akan keluar. Siapa? Mereka-mereka yang kafir, mereka-mereka yang munafik, mereka-mereka yang fasik, mereka itu semua akan keluar daripada Mekah dan Madinah menghadap Dajjal, menjadi pengikut Dajjal. Itulah satu gambaran yang berlaku di akhir zaman nanti, yang mana bukan semua manusia yang akan terselamat. Yang akan terselamat dengan fitnah Dajjal adalah mereka-mereka yang kuat iman mereka, mereka yang selalu belajar perihal hadis akhir zaman. Mereka sahaja yang akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Bagaimana mungkin kita nak selamat daripada fitnah Dajjal? Sedangkan ilmu akhir zaman kita tak pernah pun baca. Ilmu akhir zaman kita tak pernah belajar, tak pernah berguru. Bagaimana kita nak tahu cara untuk selamat daripada fitnah Dajjal? Kena belajar, cari guru. Dajjal akan sebarkan fitnah, Dajjal akan sebarkan teknik dan taktik dia untuk membawa orang masuk agama Dajjal, untuk percaya kepada Dajjal yang dia adalah Tuhan. Antara fitnah, antara cara Dajjal akan bawa kepada manusia adalah, kita tahu makanan, minuman, harta tak cukup dengan itu, Dajjal akan bawa satu fitnah menghidupkan orang mati. Dajjal akan pergi kepada seseorang, "Wahai orang yang beriman, kamu seandainya aku hidupkan orang yang kamu sayang." Kerana kita tahu kerinduan yang paling menyeksakan adalah terindu kepada orang yang telah pun meninggal. Dajjal guna taktik itu, "Seandainya aku hidupkan orang yang telah kamu sayang, yang telah lama meninggal, aku hidupkan ibu dan ayah kamu, aku hidupkan kekasih kamu, adakah kamu nak beriman kepada aku?" Begitu jugalah mereka-mereka yang beriman, mereka tertarik dengan tipu daya Dajjal, lalu mereka mengatakan, "Tunjukkan dahulu." Maka bila mana dibangkitkan orang yang mereka sayang, orang itu telah pun dirasuk, telah pun dimasuki oleh syaitan, iblis, lalu mereka akan kata, "Wahai anakku, wahai kekasihku, masuklah agama Dajjal, percayalah ini adalah Tuhan kita, dia boleh menghidupkan dan dia boleh mematikan orang-orang sahaja, dan dia boleh beri kita makanan dan minuman sesuka hatinya. Dialah Tuhan kita. Percayalah kepada dia." Menyebabkan orang beriman percaya yang dia adalah Dajjal.